Ah, baiklah, macam mana video yang saya tunjukkan tadi? Walaupun saya seorang guru yang biasa, tapi cuba untuk menjadi guru yang luar biasa. Jadi saya harap dengan wujudnya YouTube channel ini, saya dapat menyebarkan lagi ilmu kepada semua orang. Bukan sahaja murid di sekolah saya, jika boleh di seluruh Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Dah penatlah berjalan tadi. Jadi, selamat malam. Sekejap. Belum mula lagi, macam mana dah tamat eh? Sekejap eh. Cikgu Azura, jom ikut saya pergi sekolah. Nak, jom. Saya drive dulu eh. Nanti kita sambung. Jom. Sekolah saya, SK Bandar Anggrek, Shah Alam. Cantik kan? Hai, saya Cikgu Azura. Saya mengajar di SK Bandar Anggrek, Sekolah Kluster Kesenangan, Shah Alam, Selangor. Selamat berkenalan semua. Jom kita terjah pula guru besar Cikgu Azura untuk dengar pendapatnya tentang Cikgu Azura. Assalamualaikum Cik Mazli. Waalaikumsalam. Sibuk ke tu? Datin ni. Ya, waalaikumsalam. Okey Cik Mazli, saya nak tanya sedikit. Ha? Boleh Cik Mazli berikan sedikit komen tentang Cikgu Azura yang Cik Mazli kenali? Cikgu Azura ya, Cikgu Nur Azura binti Hanafi ya. Yeah. Okey, saya sebenarnya dah kenal beliau ni dah lama. Kami dah sama-sama berkhidmat sejak di Sekolah Kebangsaan Datuk On dulu di Subang Jaya. Kemudian dari kali pertama saya jumpa dengan beliau, saya dah nampak kewibawaan dia lah. Pada waktu itu dia muda lagi, baru 2-3 tahun mengajar. Tapi walaupun masih baru, masih junior, saya dah nampak kewibawaan. Dan saya yakin satu hari nanti beliau ni akan jadi seorang guru yang baik lah. Sehinggalah kami sama-sama berpindah ke Sekolah Kebangsaan Setia Alam pun saya teruskan meminta beliau untuk menjadi guru pusat sumber lah. Sebelum tu di Datuk On pun, di Sekolah Kebangsaan Datuk On pun, saya lantik beliau sebagai guru media. Bila pindah ke Setia Alam pun saya minta juga dia, walaupun dia baru berpindah ke Setia Alam, saya minta dia juga jadi guru media. Sebab saya tahu beliau pasti boleh buat. Dan sekarang kami sama-sama bertugas di Sekolah Kebangsaan Bandar Anggrek. Apatah lagi dah lama jadi cikgu, dah banyak pengalaman, dia semakin hebat, semakin dan insyaAllah pada satu hari nanti beliau ni boleh jadi ikon, guru ikon peringkat kebangsaan. Ada lagi Datin nak tanya pasal Zura? Cik Mazli tahu ke dia dah ada channel YouTube sekarang ni? Saya ada dengar juga dia ada YouTube channel. Tapi saya belum subscribe lagi. InsyaAllah lepas ni nanti awak jangan beritahu Zura eh. Saya akan subscribe nanti dan like lah. Supaya ramai follower dia. Okay, terima kasih Cik Mazli. Yang penting jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sama-sama Datin. Baiklah, itu sahaja sedikit tentang diri saya. Bagaimana ya saya boleh terlibat dalam channel YouTube ni adalah bermula sebenarnya daripada PKP 1. Pada masa itu saya sedang sarat mengandung. Jadi saya menggunakan channel YouTube ini untuk menyampaikan ilmu pelajaran kepada murid saya. Sebabnya saya mengajar kelas hujung, jadi saya kena fikir bagaimana cara untuk menarik minat mereka untuk terus belajar. Selain daripada YouTube, saya juga membina bahan menggunakan TikTok dan sebagainya.
Bagaimana pula saya boleh terjebak dengan Ayu? Okey. Ayu ni saya sebenarnya dah risik-risik lama dah saya nak join Ayu. Tapi apabila saya tanya je dah terlepas peluang untuk saya join Ayu. Pendaftaran dah ditutup. Saya tunggu-tunggu sampai akhirnya saya dapat masuk juga batch 4 ni. Orang kata ibarat pucuk dicita ulang mendatang lah. Saya macam seronok sangat saya dapat join batch 4 ini. Walaupun saya sebenarnya dah ada dah channel sendiri. Tapi saya rasa brand Ayu tu sangat besar. Saya tengok Ayu tu macam wow, Academy YouTuber. Macam saya fikir macam oh cikgu pun boleh jadi YouTuber. Dan konten pendidikan ni pun orang cari rupanya. Jadi tentunya apabila terpilih, saya memang pilihlah di bawah Cap Nabi MPJ. Sebab saya ni guru Bahasa Melayu. Saya mengajar Bahasa Melayu tahun 5 dan tahun 6. Dan video-video dalam channel saya tentang PDPR Bahasa Melayu. Dan ada juga beberapa tips untuk cikgu-cikgu mengajar, contohnya menggunakan blank space dan sebagainya. Mesti ramai tertanya-tanya, macam mana Cikgu Zura ni dekat sekolah? Saya dilantik menjadi penyelaras tahun 6 tahun ni dan beberapa lagi jawatan penting di sekolah. Selain itu, saya juga jurulatih untuk pasukan debat, jurulatih untuk bicara irama dan juga jurulatih untuk pidato. Selain itu juga, saya juga terlibat dalam program ilham sekolah, pernah menjadi jurulatih untuk murid saya Nilam dan juga pernah menjadi hakim Nilam untuk peringkat daerah dan insyaAllah tahun ni jadi hakim Nilam untuk peringkat negeri. Selain itu, saya juga jurulatih daerah untuk Bahasa Melayu Pertanding Perdana khusus kepada pedagogi guru. Selain itu, saya juga penggubal soalan untuk daerah Pertanding Perdana. Saya di sekolah seorang yang fleksibel. Ada ketika saya akan tegas dengan anak murid saya. Ada ketika saya layan mereka macam kawan saya dan adik saya sendiri. Dan sampai sekarang ada bekas-bekas anak murid pun masih lagi kontak, masih lagi mesej. Dan kita dah anggap macam kawan, macam adik-beradik sendiri. Sebab saya percaya apabila murid tu suka dengan cikgunya, dia akan suka dengan subjek kita walaupun mereka rasa susah macam mana sekalipun. Jadi itulah saya di sekolah. Dan itulah Cikgu Zura Zarin. Selain itu, saya juga penulis pengkarya guru. Okay, buku terbaru saya Ditular Tidak Kalah. Okay, tentang ini bersama kolaborasi dengan beberapa orang guru lagi untuk menceritakan hasrat rasa, perasaan dan masa PKP1. Ambil masa setahun untuk akhirnya dapat kat tangan saya. Jadi kalau ada kawan-kawan dekat luar sana yang ingin dapatkan buku ini, bolehlah PM ataupun drop komen supaya saya boleh tahu dan saya boleh post pada anda semua. Yang belum dapatkan, boleh cuba dapatkan. Okey, itu saja tentang diri saya. Salam perkenalan sekali lagi saya hulurkan untuk anda semua.